Halo people, one for all for one. Yaps, benar banget ya. Kali ini masih bareng Ferry, tentunya bakal nemenin tengah ruang dengar Anda nih people hingga beberapa menit ke depan. Tentunya ya Ferry ucapin selamat menikmati dan juga selamat beristirahat yang lagi di jalan ataupun yang lagi bersantai ria, begitu dengan keluarga, sahabat, teman, pacar ataupun si doi. Nah, people, untuk video kali ini yaitu pergantian bahan pokok ya. Bahan pokok itu yang berupa LCD dan juga tulang mie awan nih. Nah, ini ya. Langsung aja kita coba buka bagian SIM tray-nya untuk karena yang HP ini ya Mi Awan ini itu sudah kondisinya sudah parah banget nih people. Dari LCD sudah hancur hampir 1000 keping dan juga tulangnya ini sudah nggak presisi lagi. Tulangnya itu ada yang bengkang dan juga ada yang nggak pas nih dengan casing baik itu luar dan juga dengan LCD-nya nih people. Nah, people, untuk di kesempatan kali ini ya, Ferry bakalan memberikan bagaimana cara membongkar dan juga memperbaiki ini, yaitu baik itu dari awal hingga akhir ya, mana komponen-komponen yang harus kita perbaiki. Nah, itu adalah Ferry belinya waktu yang sebelum video sebelumnya ya, itu udah beli tulangnya. Itu harganya memang lumayan murah banget sih, kurang lebih 30-an ribu nih people. Nah, untuk kali ini kita melepas dulu baut-baut yang ada di motherboard ataupun CPU ya, bisa kita sebut apa aja deh itu namanya ya. Yang jelas itu komponen utama dimana mesin tersebut kalau rusak sudah hancurlah sudah hatinya ya. Ini bautnya satu persatu kita puter-puter-puter, kita lepasin ya semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan nanti kalau ada yang tertinggal, kemungkinan besar itu people ya, itu ketika kita melepas mesinnya, itu people bisa mematahkan atau melibatkan mesin tersebut rusak gitu ya. Jadi harus hati-hati benar. Nah, ini songket-songket, baik itu songket tombol ya, songket baterai, songket untuk casan dan juga penangkap sinyal, itu harus benar-benar dilepasin ya. Ini juga harus hati-hati people ya, untuk Anda yang pemula. Saya pun pemula sebenarnya ya, amatir-amatiran ya. Dan ini memang hobi ya people ya. Memang sih kalau kita memperbaiki itu di counter, memang harganya lumayan tinggi ya dibandingkan kita memperbaiki sendiri. Ya, untuk biaya kosnya kurang lebih bisa mencapai 100% ya kalau kita memperbaiki di counter. Kalau kita memperbaiki sendiri, itu kurang lebih biaya kos itu bisa mencapai 30 atau 40% dari harga barang tersebut nih people. Nah, ini Ferin coba itu melepas motherboard atau mesinnya. Ya, ini Mi Awan yang 64 ya, RAM 4 internal 64 GB nih people. Ya, beginilah namanya juga HP second people. Nah, ini tulang lamanya people ya. Nanti kita lepasin aksesoris-aksesoris bawaan tulang aslinya, nanti kita pindahin ke tulang yang sudah Ferry beli nih people. Ini kita melepaskan dulu salon, baik pokoknya yang kecil-kecil itu, yang jangan sampai ada yang tertinggal nih people ya. Itu saran dari Ferry untuk people. Nah, ini kita melepas untuk bagian konektor di bawah. Ini konektornya ini harus dilepas juga nih people, kalau nggak dilepas nggak bisa. Jadi nanti kalau mau ngecas pakai apa ya, ataupun handsetnya juga nggak bisa, salonnya juga pun nggak bisa kita dengerin kalau nggak pakai yang di bawah ini. Ini juga harus hati-hati, baut-bautnya juga memang harus benar-benar diperhatiin people ya, dilepas satu persatu, jangan sampai ada yang tertinggal. Emang sih biasanya kejadian-kejadian Ferry sebelumnya itu ada beberapa baut ya belum nggak kelihatan itu karena apa? Karena item kecil biasanya ya, terus tertutup segel, tapi tertutup segel itu pasti kelihatan ya. Nah, itu yang kecil pas kita mau buka, mau bongkar, itu kok rasanya itu nyangkut-nyangkut gimana gitu ya. Nggak taunya masih ada yang tersisa baut yang belum kita lepas. Kalau nggak hati-hati, memang bisa benar-benar patah, baik itu di motherboard ataupun di konektor yang tadi. Nah, ini kita melepaskan satu persatu semuanya nih people ya. Dan nanti kita pindahin
yang kecil-kecil itu, partikel-partikel itu ya, kita pindahin ke tulang yang baru. Nah ini people ya, tulang yang baru, dan nanti bakalan Ferry lanjutin untuk videonya. Ini jangan lupa ya people, selalu menonton video-video yang Ferry bagiin. Mudahan video-video yang Ferry bagi ini bermanfaat untuk kita semua di seluruh jagat Nusantara. Dan see you people.